Majelis Simaan Quran Desa Pendeki Kecamatan Bengkalis menggelar Simaan dan Katam Al-Quran. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Al-Falah Desa Pendeki ini diikuti 13 peserta dari Kecamatan Bengkalis. Majelis Simaan Quran Desa Pendeki Kecamatan Bengkalis menggelar Simaan dan Khatam Quran. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Al-Falah Desa Pendeki ini diikuti 13 orang peserta Hafiz dan Hafizah yang ada di Kecamatan Bengkalis. Selama 3 malam, peserta secara bergantian membaca ayat suci Al-Quran yang dipandu oleh Kiai Hasan Ar-Rafi'i selaku pendiri Majelis Simaan Quran. Pelaksana Simaan dan Khatam Quran, Nur Azmi mengatakan, ini merupakan kegiatan rutin tiap tahun yang terus dilaksanakan, terutama di bulan suci Ramadan dengan tujuan utama mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pastarji semakin tata'ata anhum di sebulan sekali kita wajib alaihim biqai'ika warajilika wa syarikuhum fil amwali wal awladi wa'iduhum wa mayakuhum syautanu illa urura inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila rabbukum alladhi yuzji lakum al-fulka fil bahri litabtaghu min fadlih innahu kana bikum rahima wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man ayursil 'alaikum hasiban thumma la tajidu lakum 'awakila am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra wa yursil 'alaikum qasiban min ar-rihi fayu arukum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih. Salah seorang peserta Rizki mengatakan Simaan dan Khatam Quran ini merupakan kegiatan positif yang seharusnya selalu dan terus dilakukan dan mengajak umat muslim agar menggemakan Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Tentunya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran untuk khususnya untuk pemuda maupun pemudi baik di desa Pendeki khususnya untuk luasnya lebih ke Kecamatan Bengkalis dan Kabupaten Bengkalis ini untuk cinta menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran untuk menghafalkan atau untuk kita memang harus meluangkan waktu khususnya di waktu maghrib paling tidak 5 menit 10 menit itu sudah paling minimal untuk kita meluangkan waktu untuk mengaji. Kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi umat muslim lainnya untuk gemar membaca dan menghafal ayat suci Al-Quran. Dari Bengkalis, Dede Moko, Devra Asrianda, Ceria TV melaporkan.